pedal. Menerusi perkongsian Pika Sekri di Twitter, baru-baru ini bapanya ada membeli rangka ayam berharga RM5 di Bazar Ramadan. Namun, amat mengecewakan apabila ketika nak berbuka, mereka terkejut melihat rangka tersebut seperti tak disiang kerana penuh dengan isi perut ayam. Tambahnya lagi, bukan itu sahaja yang membuatkan dia kecewa, pedal yang dibeli juga tak dicuci dan rangka pula sekadar dicelup dengan tepung. Menerusi tweet itu juga, gadis ini menjelaskan yang dia berasa kesal dengan sikap para peniaga di bazar menjual makanan tidak bersih dan tidak menepati standard kerana ia dianggap satu penganiayaan kepada mereka yang berpuasa. Pun begitu, gadis ini menegaskan perkongsiannya bukanlah untuk mengaibkan peniaga berkenaan ataupun menutup rezeki mereka yang berniaga di Bazar Ramadan. Namun, ia sekadar memberi pengajaran dan kesedaran kepada orang ramai. Hah? Pedal? Tak basuh Kan?